Toolsnya sebetulnya tidak bisa lepas dari triple helix aktor ataupun triangulasi aktor dan saya kira aktor lain dalam hal ini adalah aktor masyarakat, face office ataupun di sisi yang sama yaitu masyarakat sipil. Ini menjadi materi juga yang saya kira untuk didiskusikan ini aktor masyarakat sipil dalam kaitannya dengan tambang secara umum ataupun kasus tambang timah di Bangka Belitung teman-teman bisa banyak mencari informasi dari masyarakat sipil seperti Walhi ya, Wahana lingkungan hidup ataupun yang lebih kensen terkait tambang ada jatam jaringan advokasi tambang yang berkantor di Jakarta Selatan jatam ini betul yang kala itu mampu mengurai aktor oligarki aktor oligark Pemain-pemain kunci dalam kontestasi aktor tambang dalam Pilpres 2014 itu sangat menarik. Saya kira jaringan aktor yang terlibat di situ sangat berkait dengan apa namanya kontestasi politik kala itu. Ini sangat baik untuk dicermati ya dari data yang dikeluarkan oleh masyarakat civil civil society seperti uh, Jatam ini uh, wahana lingkungan hidup WALHI ataupun jaringan advokasi tambang ataupun Greenpeace Indonesia sama-sama uh, memiliki concern terhadap aspek lingkungan di situ bagaimana Industri ekstraktif dalam banyak kasus menyisakan persoalan lingkungan, saya kira. Terlepas dari bagaimana proses analisis dampak lingkungan, proses perizinan iupnya, izin usaha pertambangan, katakan bagaimana proses-proses itu sering terkait. Saling uh, berkelindan sehingga sebuah kebijakan itu akan uh, terjadi. Uh, maksudnya adalah bagaimana perusahaan tambang PT Timah sebagai BUMN dan di sisi yang lain swasta diberikan izin oleh pemerintah. Uh, tentu ada kajian-kajian tertentu, apakah hanya formalitas saja demi meraup akumulasi kapital ataupun memang secara sungguh-sungguh dalam memberikan perizinan karena betul teman-teman yang disebutkan kelompok tadi hasil ekstraktif Sorry hasil eksplorasi dari tambang itu akan menyisakan apa ya bahasanya ya kalau tadi yang disebutkan dalam seksi kilar dari watchdog Hmm, Dendi ya pentolannya ya itu menyisakan uh, lubang yang cukup besar dan itu cukup berbahaya ketika tidak di konservasi ataupun bahasanya di direboisasi lah, diperbaharui sebetulnya kita bisa banyak belajar juga dari ada informasi yang terbaru di luar itu ternyata itu memang ha dampak dari ataupun ekses dari tambang itu bisa dimanfaatkan untuk wisata teman-teman selain selain dapat meminimalisir tingkat kecelakaan seperti tadi disebutkan ada anak-anak yang masuk ke situ dan sebagainya juga dapat bernilai ekonomi lebih situ ketika dikelola sebagai tempat wisata, ya katakan di era hari ini generasi milenial banyak yang suka dengan uh, spot-spot instagramable, katakan dan sebagainya itu bisa menjadi ladang juga sebagai sebagai apa ya kompensasi perusahaan terhadap hasil ataupun dampak dari eksplorasi tambang juga akan bernilai lebih dari aspek uh, wisatanya gitu. Nanti teman-teman cari kembali ada di tengah kalau tidak salah ya eh, dari efek apa ekses dari tambang itu dimanfaatkan secara benar dan menjadi tempat wisata. Itu hal yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan kasus yang banyak ataupun marak di bubble terkait dengan banyak korban dari proses tambang penggalian tambang timah itu eh, tidak dapat dilepaskan dari eh, apa itu tambang timah rakyat tadi disebutkan ya. Dalam hal ini, tambang timah rakyat ini, yang memang sifatnya ilegal, secara legal formal dikategorikan ilegal. Begitu juga, tadi Teh Nina menjelaskan terkait dengan kasus di lapangan. Memang demikian, ya, teman-teman, bahwa hal tersebut sebetulnya bersifat umum, ya umum itu bisa kita temukan dalam uh, sektor lain. saya berangkat dari uh, situ dulu ya dari timah ilegal. Uh, memang kebutuhan masyarakat di akar rumput, masyarakat grassroots itu dalam uh, dalam mencukupi kebutuhan ekonominya uh, memang sangat uh, penting. seringkali masyarakat di grassroots dihadapkan dengan dengan uh, pilihan yang sulit, pilihan yang sulit seperti ini teman-teman, risiko seringkali serisiko besar ya nyawa sendiri pun seringkali dipilih daripada tidak bisa makan. Artinya eksplorasi tambang secara ilegal. Ilegal dalam hal ini berarti uh, infrastruktur dalam eksplorasi sangat minim, katakan ada yang tradisional, juga risiko akan bencana alam dalam hal ini misalkan longsor ketika penggalian dan sebagainya, sangat berisiko besar, juga kelihayan dalam hal uh, teknisnya itu tidak adanya K3 ya, bagaimana aspek safety, keselamatan di situ tidak ada, dan Ya, itu yang, yang dihadapkan oleh masyarakat di akar rumput. Tidak ada pilihan lain untuk menyambung hidupnya sebagai eh, mata pencaharian eh, sehari-harinya. Saya kira di sini. nah itu ya poin yang, yang kedua.